Kita sekarang bersama Kak Desi. Sekarang kita mau bikin tutorial make up dan ciri khasnya Kak Desi. Berikan yang terbaik ya Kak untuk teman-teman semuanya di rumah. Oke, stay tune ya teman-teman. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Step yang pertama dibersihin dulu. Pakai tisu basah aja ya. Step awal pakai Studio Tropic. Kalau kering aku pakai yang pink, terus di spray aja. Aku tuh bukan yang terus dikit-dikit kipas kayak itu enggak. Kalau buat ngeringin tinggal di usap-usap sambil kayak gitu sih nanti. Nanti kan otomatis dia meresap. Oke, jadi sambil dibicut-bicut gitu ya. Betul. Nah ini kan massage gratis ya Maya. Iya. Makanya cari MUA tuh yang bisa masak sendiri, jadi kayak merelaksasi sebelum kalian menikah ya. Biasanya diterapin ke yang lainnya, kayak misalkan kayak serum gitu, ntar juga kayak gini iya. Nih. Oke. Soalnya tuh kayak apa, tangan kita kan kayak anget gitu kan. Itu kan otomatis nanti bantu buat ngeresepin si, apa namanya, serum dan lain-lain. Aku rasain banget sih. Benar-benar enak banget. Kan nanti klien juga lebih rileks kan. Betul-betul. Oh, serumnya pakai Fudia yang ungu. Ya nggak mahal, nggak murah, tapi emang bagus sih. Tapi aku ngerasain pakai Fudia tuh kayak enak aja gitu. Dipakai tuh di sini juga nggak lengket, gitu-gitu sih yang perasaan. Kayaknya mungkin kayak buat keseharian juga bisa sih ya. Buat sehari-hari gitu. Habis itu pakai primer dari CDP. Ya kayaknya semua punya ya. Zaman now sekarang semua pakai CDP. CDP andalan. Pakainya lumayan banyak. Bikin bingkai sementara alisnya. Nah aku pakai quill, tapi pakai apa aja bisa sih aja. Jadi bikin bingkai dulu ya. Lunak ya? Langsung kan langsung kelihatan. Foundationnya aku pakai LT Pro. Jadi itu semua umat manusia punya itu pasti, semua umat manusia, semua umat MUA pasti punya. Soalnya ini sih ngaruh banget menurut aku dan bagus banget. Walaupun harganya nggak yang mahal-mahal banget, cuma ini bagus banget. Di situ layar berapa? Dua tulit. Dua tulit. Aku pakai Tom Ford. Ini buat layar pertama. Lepang. Langsung diapply aku pakai jari dulu. Oh, dari hidung dulu. Dari hidung dulu. Soalnya kan sekarang pengantin pada pakai masker. Jadi itu jadi yang harus dikuatin pertahanannya itu di hidung dulu. Nah, kalau pakai jari itu malah lebih enak, soalnya nanti kalau misalnya ada kan wajah yang bopeng-bopengnya itu kayak kita lebih bisa misalnya disini bopengnya tinggal kita bisa gini-gini aja masuk-masukin gitu. Kalau misalnya pakai di blender langsung kan kayak foundationnya masuk ke itu mah ya, ini response-nya. Layer kedua aku pakai Huda. Yang shade nanti sih di apa namanya di mixing yang Toast Coconut sama Amretti, jadi sama-sama hujan ya. Soalnya ini tuh coverage banget. Oke, lupa ya dari itu dulu ya. Tapi ini pakai spons, langsung pakai spons. Layer kedua langsung ditetep pakai jari.
juga ketahuan ini masih bekas sidik jari apa enggak. Nah, kalau masih bekas itu berarti kondisinya belum matang. Kontur hidung aku pakai makeover yang shade karamel hidung aja. Nanti kalau buat yang shading pipi dan lain-lain nanti aku di luar. Soalnya biar nggak kotor kesannya. Ini dicampur sama yang LT Pro yang natural. Jadi warnanya biar nggak terlalu gelap banget. Nah ini aku aplikatornya pakai spons aja yang bentuknya kotak kayak gini. Pakai blush on dalam dari Java yang shade-nya Kashmir Peach. Dikit aja terus pakai spons. Bedak tabur dari Chanel. Ini shade yang apa? Keluaran terbaru, yang nomor 30. Jadi pertamanya itu harus tetap ditap-tap ya, supaya enggak ada kerutan. Di bawah mata. Di situ aku tapnya pakai sponsor tadi. Emang lebih gampang sih kalau pakainya yang spons yang tadi dipakai buat foundation gitu daripada ganti kan ya. Sebenarnya aku juga ada sih ini apa puff yang buat khusus bedak gitu, tapi aku juga biasanya langsung aku aplikasikan pakai ini sih. Lebih nyatu aja. Yang awal dan kita amanin di bawah mata sama habis ini. Itu kita spray pakai setting spraynya dari Move. Sebanyak itu. Habis itu kita kasih highlighter dari Hojo yang murah aja. Banyak sih dari kemarin pakai Hojo. Hojo ya. Yang murah masih belum berpindah dari Hojo. Kan murah tapi nampol. Kayak NARS ya? Iya. NARS itu kan nampol banget tadi. Sama Pika. Aku di MAC, cuma aku lagi pengen cari Dita, soalnya kalau yang MAC itu soft banget. Berapa detnya pakai MAC? Yang NC25. Ini juga menahan air juga sih. Benerin shading hidung pakai RAN yang shade-nya velvet. Pakai bedak padat aja biar gampang di blend. Kalau satu agak coklat gitu ya? Iya. Tapi namanya kan pada mana muka tuh? Yang ada cukup lah. Aku ada sih, cuman terlalu strong. Tuh highlightnya pakai RAN juga yang shade biskuit yang warna putih itu buat di tengahnya aja juga bentuk garis tengah ya. Aku pakai brow holder dari Locosmi X mana di spray pakai air banyak baru kita berantakin alisnya dulu kayak yang disikat-sikat ke awal yang resep. Terus kayak gitu turun-turunin biar lebih rata gitu. Tata dikembalikan dengan sesuai kondisinya tuh bentuk alis seperti apa ya. Tekan biar alisnya lebih nempel ke kulit. Terus aku pakai brow pomade dari ABH yang shade taupe
Ambil dikit aja, taruh tangan. Tangan kita yang kotor nggak apa-apa. Asal jangan kaki. Jadi kaki kita yang kotor. Ternodai olehnya. Langsung. Oke, dari ABH lagi, yang soft brown. Kita bikin seratnya pakai Brow It. Yang baru ya? Yang Just Coffee nomor 2. Sehingga aku hafal loh. Ya. Semuanya pakai ini. Kita bikin seratnya. Kita rapihin pakai elvito lagi, ambil secukupnya lagi, taruh punggung tangan lagi. Habis itu kita set alisnya pakai bedak dari Move yang shade Y245, diaplikasi pakai kuas dulu. Pakai sponsnya. Lanjut ke mata. Aku biasanya bikin bulu mata dulu. Tapi step pertama pakai eyeliner dulu. Iklan. Yang bagian eyeliner ini kita kasih lem. Aku pakainya lem dari Expert Premium. Lem sejuta umat. Kita pasang bulu matanya. Ini buat yang layer pertama. Kita jahit bulu mata palsunya dan aslinya. Biar tidak menggumpal. Terus layar yang kedua ini diobrol. Di artisan tuh helanya kosong. Membuat jahit, ini kan tadi yang ditaruh di layar pertama. Kita gabungin antara apa namanya bulu mata asli sama palsu. Nah itu kita lem jadi satu. Nah kalau untuk obras itu nanti kita taruh di bawah bulu matanya. Jadi pasti apa namanya ini tight line-nya. Nah yang pertama bulu mata palsunya kita kasih lem dulu. Setelah itu yang bagian matanya juga kayak mata. Bulu matanya yang juga. Kita kasih bulu matanya ya yang dikasihin ya. Nah, jangan matanya. Caranya modelnya yang bawah ini agak ditarik. Mata tuh kita harus dipastiin dulu yang tadi dijahit harus rapi dulu ya kak ya. Jadi aku pakai yang 228 itu yang dijahit, habis itu pakai yang Artisan Pro yang nomor 1624 tadi itu yang diobras. Masuk ke eyeshadow kan, matanya udah selesai.
Habis itu pakai base eyeshadow-nya aku pakai yang Kiko Milano yang nomor 6. Sisanya tak pakai buat base aja. Warnanya tuh apa? Gold? Enggak, lebih ke coklat. Oh, lebih coklat. Coklat. Yang bikin setengah lingkaran. Habis itu kita bawah dulu biar gak garis. Pakai X-Card yang apa ya? Bronze gratis. Aku ambil yang warna apa ya? Coklat. Coklat-coklat ke orange, jadi kayak bata gitu warnanya. Aku ambil dari paletnya Jaclyn Hill yang Warpy Jaclyn. Ambil yang warna yang Max Shade. Warnanya juga agak coklat bata gitu tapi lebih tua. Buat naruh di ujung. Bawa lagi pakai kuas yang bersih. Pakein glitternya dari Urban Decay yang Diamond Dog. Terus bagian apa namanya? Tagline yang mata dibersihin pakai eyeliner pensilnya dari BRB. Eyeshadow bawah itu warnanya kita ulangin yang tadi, tetap dikasih base. Biasanya yang tadi yang Kiko nomor 6. Ambil yang warna dari Extra tadi. Yang coklat. Yang coklat. Dari Morphe, ambil dikit aja. Ditimpa atau ada di, agak di bawahnya dikit? Ditimpa aja. Ditimpa. Bulu mata bawah. Pakai artisan yang seri nomor 3732 yang artisan X Nanat. Sudah dipotong-potong ya? Ini dipotong-potong jadi 4 bagian. Aku lemnya kalau bulu mata bawah tuh pakai yang Mehron soalnya lebih kuat. Yang lem-lem sisa di bulu mata dihilang-hilangin biar nggak terlalu apa ya, terlalu kelihatan kayak gumpal-gumpal gitu ya. Kita pasang satu persatu. Itu semua dipasang atau ada yang disisakan kak? Nanti dipasang semua. Tapi kadang menyesuaikan sama bentuk sama mata juga. Kalau dia kecil ya ada yang disisain gitu. Oh, jadi makanya pojok sini sama pojok sini dulu. Iya. Oke. Okay. Apa ya? Rapih kan nanti sekarang gini bisa sama. Jadi like artis. Warnanya dari Dior yang warna putih. Bronzer. Aku pakainya NARS yang Laguna. Ini sering banget dipakai makanya habis. Warnanya rusak banget dia. Kalau sama apa? Haula 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 itu apa? Hula. Kamu tau gak sih haula? Hula. Oh, aku pernah dengar sih cuman belum pernah pakai. Aku pakai itu sih. Pakai blush on, aku blush onnya pakai dari MAC yang shade-nya Melba. Itu udah banyak banget yang pakai. Nah, aku kalau pakai blush on pakainya apa namanya, spons dari Puff. Ya, Puff. Muaki.
Jadi bisa lebih ini ya, lebih nyaman gitu ya. Jadi nggak usul-usul kena di kuas. Tapi memang kalau blush on tuh biasanya tuh ya pada nempel di kuas sih. Terus pakai highlighter dari Huju lagi. Lipsticknya pakai dari Maybelline yang nomor 65. Itu pakai BLP yang Bloody Mary. Jadilah sudah lipstick manjaan. Aku pakainya dari Catrice. Ini nanti agak semeriwing gitu ya Mbak ya. Min ya. Iya. Di sini kita mau bikin tema apa, jadi stay tune, jangan kemana-mana.